Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita tampilkan pohon loa atau Ficus racemosa di alam liar. Ini kebetulan ada di persawahan. Tidak begitu tinggi pohonnya, tapi sangat besar dan tua. Karena sering dipotong untuk pakan ternak atau ramban istilahnya. Ciri khas daun lo atau loa. Sangar ini pohonnya. Tengahnya berlubang, nanti akan kita tampilkan. Itu buahnya. Kebetulan sedang berbuah. Tua sekali. Ini dari lahan atas pohon loa. Bonsai alami ya. Tidak tinggi pohonnya, tapi sangat besar. Dalamnya berlubang. Wow. Dalamnya pohon ada gua. Tembus sampai atas. Ini tuh lubang atas. Dari akar sampai atas berlubang. Tinggi pohon hanya sekitar 5 meter. Bonsai alami. Ini lubang tengah, saudara. Ini tembus bawah juga. Coba kita akan naik. Bismillah. Kita ada di atas ini. Ini lubang besar juga. Dari atas bisa kita lihat. Ini lubang atas. Banyak lubang-lubangnya. Coba kita naik ke puncak lagi ya. Ini mengering ya. Thank you.
demikian bonsai, bukan bonsai, pohon lo di sawah yang kita review. Nanti akan kita tampilkan yang lainnya lagi. Berikut adalah pohon loa hasil budidaya. Nah, itu ada cangkokan sengaja untuk budidaya dan bisa kita nanti kita liarkan untuk semakin menyebarnya pohon ini, karena kebetulan di daerah kita sudah mulai punah pohon ini. Dan ini untuk bakalan bonsai yang bawah ini.